Assalamualaikum teman-teman Sobat Emo, jumpa lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat dan senantiasa menjaga kesehatan. Teman-teman di rumah masih ada Kang Cucu nih, sedang menghitung duit. Harus jualan apa nih, mentimun pesanan katanya. Teman-teman Sobat Emo, tadi dengar-dengar Kang Cucu menceritakan bahwa salah satu manfaat membaca adalah supaya bisa menjawab. Coba kita tanyakan lagi, Kang Cucu tadi kan bilang nih, apa sebabnya membaca? Tadi katanya supaya bisa menjawab. Jelaskan sekali lagi nih supaya teman-teman Amo tahu nih. Kelas tinggi teman-teman, tidak dilewatkan begitu saja semua informasi itu. Dia mampir ke rumah ini, pasti yang dicari itu sumber-sumber ilmu. Oh, menambah pengetahuan nih teman-teman. Jadi supaya bisa menjawab itu tentunya. Tadi bisa menjelaskan apa kalau umpamanya ditanya itu tentang otomotif umpamanya? Oh, bertanya. Jadi kalau apa namanya? Kalau ditanya bisa menjelaskan gitu ya. Tegeno. Jadi itu era ting gitu ya. Ditanya. Banyak, udah bisa nangkep naon metode kuantum, udah bisa banget. Iya, kan. Cu, ada obat kucing potong suku na naon cu, potong doi ubi cu, potong teh. Iya, bener, tuh nukon naik teh. Kuna uban na teh. Ya, tetep kan harus sterilkan dulu kan. Kenapa kan, pengobat? Ya, pokoknya sterilkan dulu teh di antiseptik dulu lah kan. Entos sih, mah. Entos sih. Antiseptik dulu lah, di ku air hangat dulu nya, mah. Entos. Hangat. Terus ku antiseptiknya. Cairan antiseptik ada kan? Lah kulisterin oke, okay. Nah, baju kulisterin oke. Okay. Tawas bisa wangi kan? Nah, terus kulisterin, obat muka, luka. Memar itu iya. Memar mau supaya ini pembuluh itu lancarnya. Balut lah kuy, marun iya, marun bawang putih. Jahe, nyabang jahe, bang putih. Jahe, bang putih kan anetnya. Hangat. Sereh tadi mana? Si bang putih kan antioksidannya. Nah, ini apa namanya? Betadin, obat yodiumnya. Campurkan ya. Di sini. Ini tuh di pokok di bengkot tuh. Bener berarti mah? Di bengkot tuh. Kalau yang bohong, kemar atau itu luka apa? Kalau yang kemar mah perlu iya, iya perlu hangat, iya teh pembuluh iya dari iya. Perlu dibengkel caranya. Kalimat ku dalam serai, ku jahe. Ya tapi perlu steril lah, etana. Entos mah, entos. Terus steril mah, so wengi kan di eta geningan. Iya, nana nuku itu teh. Butedin. Koneng. Kan enak makan kok pasti hareng kucing tehnya. Mandian kucing hana tuh kan enggak bersih gitu kan ini sampo. Karunya entar ku sampo gitu. Mau apa iya. Itu kan virus kucing bahaya ta. Hati-hati ya, tapi kucing bahaya. Kudu rutin eta ya, urang boga rasa hobi-hobi tapi seberasa tapi eta ka urang. Mau gegaro wae nya. Iya tuh sampo. Aya peragira arti di sampo ya. Sampo kucing. Kui pol gimana naon ganti pakai iya. Paranti ngepel? Itu sampo ke jeung mencai sabun Dettol, sabun mani, oh sabun Sanet. Abi ge sokun kieu. Kui pol Sanet. Ai tos pol ieu geus ngaut tos ieu pol mandi eta wos kotoran. Inya ge Sanet. Kui pol mani kocok wah gitu gitu kucai atuh kucai harus gitu. Kayak Eta bisa apa kusanlet ku Eta akibat tina membaca tina na? Saya pakai logika aja. Oh pakai logika. Wipol itu antiseptik. Si sanlet kan lembut.
Lain itu ayah sabun, lain itu ayah iya. Cuma murahnya ya. Praktis. Praktis. Beli itu mali pegawai mah. Sobat. Nya eta. Tuh. Karunya tuh. Nyebrang. Sendu-sendu gitu buaya. Lah wis, heran. Dari rumah lalu eta iya, kan. Lain kusik yo ucing biasa. Gitu. Jadi eta mun bisa menjawab tentang elektronik teh lamun berkumpulna jeung tukang atau otomotif berkumpulna dengan tukang otomotif merenang. Komunitas tapi. So, tentang otomotif elektronik bisa saya jawab bisa. Bisa naon? Bisa saya jawab. Ya jadi mun ngobrol yang udah belajar literasi bahasa, bahasa dulu kuasai. Bahasa ilmiah, bahasa Inggris kuasai heula. Kena mengartikan dulu, atau arti bahasa terus tafsir. Ibarat kan bahasa ke bahasa pesetan lagi, kena ilmiah mah. Iya iya. Bukan maksudnya sesungguhnya. Model iya, ini nak otomotif fly by wire. Kata itu apa gitu? Menikmati sesuatu itu sendiri. Gua kan ngerti kena nak terbang dengan kabel. Padahal oh iya tadi. Ya, diartikan gitu kan? Iya. Padahal teknologi yang bisa menikmati sesuatu itu tanpa magnetic media lagi gitu. Itu kan jarak jauh fly by wire mah gitu. Pilot otomatis naon eta teh? Jadi masukkan dirinya. Jadi serba elektronik. Elektronik gitu. Hampir terjebak bahasa ya, gue pikir tuh terbang dengan kabel. Terbang pakai kabel dikit gitu. Salah lah, itu sebaliknya nir kabel. Menikmati sesuatu dengan teknologi nir kabel. Tapi itu tina pesawat unggul atau jeung mobil ayeuna kan cenah? Eta teh otomotif mah nya, teknologi memang sih teh aya deui nya teknologi otomotif. Mah tertinggi mah nya dina teknologi ruang angkasa nya terbang. Matak IPTN nya jauh lebih canggih daripada Toyota asal motor umpama. Jauh pengetahuan nama. Matak IPTN sebetulnya kita untuk industri mobil itu nya jangankan itu, kita ini industri pesawat jauh lebih no teknologi itu sudah teknologi ruang angkasa kan pengetahuan itu. Cuma untuk apa? Kita punya industri nasional, kan? Jepang, kita mobil-mobil Jepang udah itu aja. Karena itu di bawah PTN, standar kualitas, standar itu. Kita sama pun IPTN, ada IPTN yang tugas di negara coba bikinkan kendaraan sesuai kebutuhan, anu seperti di Amerika, standar militer. Sama Uber, jauh lebih canggih itu daripada Amerika. Cuma untuk apa? Itu kan pertama di dunia tuh cenah geuning aya tank laut sih geuning. Yang dipakai itu. Bisa lah. Tapi kan tidak terbawa-bawa. Ubar pun ke ruang angkasa, riset kan gitu. Menciptakan persoalan lain batur. Tapi aya beja cenah aya beda lawan Indonesia dan lawan barat tuh bedana teh. Kalau luar angkasa itu, kalau barat itu musuhnya dari luar angkasa, kalau Indonesia itu musuhnya dari alam kubur, hantu. Oh, ada film Indonesia anu menentukan tentang alien kan telaku tuh. Oh, ada beberapa biji tuh filmnya, tapi kan kalau tentang hantu tentang kuburan itu laku terus bioskop. Ngeburi heula itu menghayal heula untuk menjual sesuatu Superman contohnya barudak ampun itu seperti ada orang seperti gitu tuh orang terbang pakai itu kan betul bisa mempengaruhi pikiran itu menggoda batin ya pikiran mantemin pasti rame kalau ngobrol dengan yang kan cucu tuh dia pasti sedang membaca ini ke sini tuh mantemin sampai di sini dulu mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dengan Kang Cucu.
Yo, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.